Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Ini ada music ya. Ya jarang-jarang ada yang istilahnya request musik kepada saya. Dan di sini ada Short Rockin on Rooftop 2022 Teguh. So, mungkin kalau masalah music ini saya kurang banyak paham, tapi saya memposisikan diri sebagai orang awam ya, orang yang tidak begitu paham musik. Dan bagaimana komentar saya tentang ini, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oh, ini konser di konser ya kayaknya ya, atau gimana ya guys. Oh, Short. Wow, tinggi banget guys suaranya. Ini pertama kali denger aku. Mantap. Untuk pencinta rock ini keren banget sih guys. Kalau saya masih awam ya pasal musik-musik kayak gini, tapi ketika saya dengar ini memang sudah mantap banget suaranya. Wey, wih, mantap. Gak pecah ya suaranya, keren banget sih. Banyak juga ya nontonnya. Oh,
santai banget yang nyanyi ya, tapi suaranya tuh lo tinggi banget. Wow. Keren banget. Wow. Wah, mantap guys. Oke guys, udah selesai videonya. So itulah tadi ya kan, dan banyak sekali komentar-komentar daripada netizen di sini, mengalir air mata time lagu tuh berkumandang dengan riff gitar, gitar solo, keyboard dan drummer sound sebiji dalam album Karisma. Vokal Denden juga masuk dengan lagu ni. Paling tak tahan time solo kid naik bulu roma be. Oke, perfecto. Ya, memang kalau istilahnya komentar saya guys, daripada musik ini, lagu ini ya kan, itu emang dapat banget sih. Suaranya keren banget. Itu penilaian saya secara awam ya, karena saya belum paham banget tentang musik seperti itu. Mana yang enak buat saya ya sudah saya komentar enak, yang gak enak nanti akan komentar gak enak juga gitu. Tapi selama mendengarkan lagu ini ya kan, tidak ada macam telinga itu peka lah apalah, tapi enak, semuanya terkontrol suaranya guys. Dan di sini juga ada komentar, alunan vokal sangat mantap betul dan tiada langsung over mic ke penonton. Itulah betul, biasa kan di macam tuh kan. Tapi di sini siapa tadi namanya, Denden ya, itu wah full mic guys, memang puas hati dengar lah. Terima kasih video owner dan YouTube yang share video ini, don't like dan subscribe. Jangan lupa guys di subscribe, di sini ada VIP Predator Recording. So mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Dan ya mungkin kalau teman-teman mau request lagi, langsung aja DM di Instagram saya atau linknya di deskripsi ya. Karena ya gak ngerti juga sih, awal-awal dulu juga saya mereaction sebuah musik daripada Khalifah Band, Abang ya Bang Khalifah ya kan. Lepas itu ada apa, Harry juga kan, itu juga sempat istilahnya kita buat react, dan memang the best lah mereka nih kan. Dan kalau Shirt itu mungkin Ami Shirt kan. Nah Shirt ini mungkin salah satu band yang legend lah kalau menurut saya, karena lagu-lagunya itu sangat-sangat populer sekali. Tapi di sini saya baru pertama kali dengar guys dengan judul Teguh ini. So ya mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan ya teman-teman, karena ini ya itulah istilahnya penilaian saya terhadap musik ya kan, karena saya masih awam juga, tidak begitu paham seperti itu. So terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.